Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hadir di sini. Suatu upaya kita, upaya Pemda, upaya semua untuk meningkatkan nilai atau mutu pendidikan kita. Nah, apabila kita berbicara tentang pendidikan apapun jenisnya, maka yang sangat fundamental, ialah guru. Guru. Karena tanpa guru yang baik, maka tidak mungkin ada siswa ataupun murid yang baik. Terkecuali mungkin memang ada sesuatu yang bakat yang luar biasa. Tapi secara umum maka dibutuhkan guru yang tentu mempunyai kemampuan mengajar, sifat yang baik, pendidik-pendidik yang baik. Karena itulah dimanapun apabila kita bicara meningkatkan mutu pendidikan, akhirnya terletak kepada bagaimana membina atau memberikan guru kesempatan dan juga kesejahteraan yang baik. Di antara rata-rata PNS yang setara, katakanlah pendidikannya, pengalamannya, gurulah yang mempunyai tingkat kesejahteraan, tunjangan-tunjangan yang lebih baik dibanding daripada PNS yang lainnya. Maka guru harus memperlihatkan prestasinya yang baik dengan perlakuan yang tadi sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sekolah-sekolah kita walaupun banyak juga mengatakan belum terlalu baik, tapi dibandingkan 20-30 tahun lalu masih banyak sekolah yang reok, sekarang hampir semuanya sudah baik. Mungkin ada yang di pedalaman sekali, ada yang kurang, tapi secara umum dapat dikatakan bahwa ini karena mempunyai anggaran yang cukup dibanding dengan yang lain. Dibanding dengan yang lain, maka sewajarnya lah pendidik, guru itu mempunyai juga peningkatan pengabdiannya agar mutu pendidikan anak kita sangat baik. Sebagai konsekuensi daripada apa yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat juga pemerintah daerah, maka disiplin guru haruslah menjadi bagian yang sangat penting. Karena kita tahu selalu dikatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya perilaku guru baik yang baik ataupun yang tidak baik itu akan diikuti oleh gurunya, muridnya. Kalau guru suka terlambat, muridnya akan terlambat juga. Kalau gurunya tepat waktu, maka pasti siswa itu juga akan tepat waktu masuk. Begitulah kira-kira apa yang kita dalami, ikuti dalam ini. Maka pada hari ini Pemda kita semua akan meresmikan, minta maaf, terima kasih karena pakai JK Panrita Center. Jadi Panrita itu gelar tertinggi dalam sesuatu keahlian agama, keahlian membuat sesuatu. Oh. Jadi sama dengan kalau di Jawa kiai, karena kiai itu ada orang pintar, ya seperti itu. Kita agar mengikuti sesuai dengan aturan yang ada, kurikulum yang ada. Kenapa? Karena ilmu itu berkembang pesat. Berkembang pesat. Apalagi ilmu yang ada hubungannya dengan teknologi, matematika, biologi, dan sebagainya, itu mempunyai perkembangan-perkembangan yang ketat. Guru tanpa mengikuti perkembangan, bahayanya adalah bisa-bisa murid lebih pintar daripada guru.
Karena ilmu itu bisa diperoleh di kapan saja, di mana saja, dengan minta, dengan mencari Google, di Google. Di Google langsung dapat apa saja. Jadi guru juga tidak boleh ketinggalan. Setidak-tidaknya dia harus menguasai bahan yang diajarkan. Konsep ini tentu seperti itu, bahwa tadi disampaikan Pak Gubernur, sebelum mengajar, mempersiapkan diri. Karena kenapa dulu kita rendah? Karena yang terjadi ialah ujian yang semua diluluskan. Sehingga anak itu berpikir, buat apa saya belajar baik? Tidak belajar baik pun lulus. Nah, itulah yang kita hilangkan. Kalau kau tidak belajar baik, kau tidak lulus. Dan kau tidak lulus, tentu orang tua malu dan sebagainya telah setahun. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini, Epanrita, itu dapat bukan, sekali lagi, bukan potensi, bukan ini suatu instrumen, aplikasi untuk mengawasi perilaku guru, tidak. Untuk memastikan bahwa semua sistem jalan. Semua silabus kurikulum jalan. Semua murid berperilaku yang baik. Nah, itulah yang diinginkan, karena hanyalah dengan perilaku yang baik itu. Karena saya yakin guru, karena semua tamatan universitas tentu mempunyai juga suatu pendidikan yang relatif sama. Yang dibutuhkan di sini adalah kultur belajar. Sekarang cenderung sistem pelajaran itu inovatif. Inovatif. Tentu pada guru tahu semuanya. Kalau zaman dulu apa yang dikatakan guru tidak boleh dibantah. Adalah kebenaran. Tapi sekarang murid bisa berdiskusi dengan gurunya. Nah, itu artinya guru harus lebih siap untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin seperti itu. Kalau dulu dengan itu guru bisa mencambuk atau memberikan hukuman fisik. Ya sekarang dipanggil polisi, kalau ada guru panggil polisi seperti itu. Jadi semuanya berubah dari tahun ke tahun sistem dan perkembangan itu. Karena itulah sekarang sekali lagi saya mengucapkan apresiasi dan meresmikan Epanrita Center di JKI Epanrita ini. Terima kasih karena memakai nama saya. Bagi saya itu suatu kehormatan, tapi juga mungkin bisa menjadi suatu semacam contoh-contoh yang baik apa yang kita capai bersama dalam upaya-upaya kebangsaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk penandatanganan prasasti. Dimohon. Kalau persiapan belajarnya, mengajarnya, bagaimana ditingkatkan? Anggaran dan konfigurasi, Pak. Kita coba dengan e-learning, Pak. E-learning ini kita punya tempat belajar, Pak. Jadi orang tua tidak perlu lagi beli buku, cukup mendownload atau sekali cuma hanya membaca.